Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada tanggal 9 Desember kemarin, Kepala Kejaksaan Negeri Batam beserta jajarannya menggelar upacara peringatan di depan halaman kantor Kejaksaan Negeri Batam. Upacara peringatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Dedi Trihariyadi, yang diikuti oleh seluruh staf dan pegawainya. Dengan mengusung tema Melangkah Pasti, Cegah dan Berantas Korupsi, Kajari Batam, Dedi Trihariyadi mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah menanamkan paham anti korupsi kepada para generasi milenial karena mereka inilah yang 10 atau 20 tahun ke depan menjadi generasi penerus bangsa. Dan ini perlu kita bersinergi karena kalau kita lihat modus-modus yang kita ikuti ya, ini makin lama untuk korupsi ini makin maju. Ya, mereka lebih canggih lagi menggunakan IT untuk keuntungan diri sendiri atau golongannya. Didi menambahkan, dalam ranah pencegahan, pihak kejaksaan telah melakukan peningkatan pemahaman, sosialisasi dan memberikan kesadaran terhadap aturan hukum dan regulasi kepada aparatur pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sehingga seluruh elemen akan senantiasa mentaati dan melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.